Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Lambang Kerajaan Kristus. Bagi pembelajar kitab Daniel, pastilah kita tahu bahwa Daniel mendapat hayal tentang binatang-binatang buas yang melambangkan kuasa-kuasa kerajaan dari bumi. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita tahu apa lambang kerajaan Kristus? Lambang kerajaan Kristus adalah seekor domba. Itulah sebabnya ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata di dalam Yohanes 1 ayat 29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sementara kerajaan-kerajaan duniawi memerintah dengan kuasa jasmani yang berlebih-lebihan, Kristus datang untuk melenyapkan senjata nafsu, yakni setiap alat kekerasan. Kerajaannya didirikan untuk membangun, meninggikan, dan memuliakan manusia yang telah berdosa. Terdapat di dalam buku God's Amazing Grace, halaman 15, paragraf yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terdapat dalam Yakobus 1 ayat 21. Kiranya kita bisa menjadi warga negara surga yang dilambangkan dengan domba yang menurut dan lemah lembut serta membuang segala hawa nafsu dunia. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.